Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Profesor Dr. Dr. Iketutsiase SPB SP OTK bersama Karumkit Bayangkara Denpasar Pembina Dr. Nima Demurti Nimars melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan pelayanan kesehatan spesialistik kepada masyarakat di ruang rapat Prasanti Rucita Grihasta RS Bayangkara Denpasar, Jumat 6 November 2020. Acara ini dihadiri juga oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Dr. Ana Agung Wiradewi Lestari Eskot SPPKK, Koordinator Program Studi Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif, Profesor Dr. Dr. Made Wiryana SPAN Kikau beserta tim. Pada kesempatan ini, Dekan Fakultas Kedokteran Profesor Siase menyampaikan tujuan kerjasama ini adalah di samping untuk meningkatkan pelayanan kedokteran bidang pelayanan spesialistik, juga memberikan kesempatan kepada residen senior Fakultas Kedokteran Universitas Udayana untuk mendapatkan pengalaman di RS Bayangkara Denpasar. Sementara Profesor Wiryana juga menyampaikan bahwa untuk pengembangan pelayanan trauma center dibutuhkan penambahan jumlah dokter ahli seperti dokter anestesi, dokter bedah, serta perawat khusus, dan juga menyediakan peralatan pendukung seperti MSCT dan MRI. Kegiatan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara RS Bayangkara Denpasar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana disaksikan oleh para undangan yang hadir. Acara diakhiri dengan mengunjungi tempat-tempat pelayanan RS Bayangkara, yaitu ICU, VK, IGD, poliklinik, unit laboratorium, dan unit hiperbarik. Tim Liputan melaporkan untuk Udayana TV.